Baik, ini mengenai perkembangan banjir pula. Kerajaan Negeri Melaka mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka membuka beberapa pintu air baraj di sekitar alur Gajah dan Melaka Tengah bagi memastikan air sungai dapat mengalir dengan baik. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, manakala bagi tempoh jangka masa panjang, Kerajaan Negeri menggesa jabatan berkaitan untuk menyegerakan projek rancangan tebatan banjir RTB di alur Gajah dan Jasin yang dijadual siap pada 2020 bagi memastikan bencana seumpama ini tidak berulang. Di antara inisiatif jangka pendek yang kita buat hari ini adalah kita juga membuka kita punya baraj di Sungai Melaka bagi membolehkan air di peringkat upstream ini turun ke peringkat downstream. Kerana kalau kita lihat di kala air surut itu kita akan turunkan air dan sebagian tempat itu kita dapat kurangkan, tapi ada lagi air-air yang bertakung setengah-setengah kawasan itu yang tidak membenarkan masyarakat untuk balik ke rumah. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Balai Raya Gadek, Alur Gajah. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri juga akan menghulurkan bantuan tunai sebanyak RM200 hingga RM500 kepada setiap keluarga yang terjejas banjir pada fasa pasca banjir kali ini.